في TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan video يقول ما سبب اختلاف المحدثين في تصحيح الحديث منهم من يصح من يحسنه ومنهم من يضعفه هذه اه القصة طويلة هذه وشرحنا هذا الموضوع أكثر من مرة وهو يكون يعني اه يعني الخلاف غالبا يكون في الحديث الحسن ولذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى الحسن الحديث الحسن اما الحديث الصحيح نادر ان يكون هناك خلاف بين اهل العلم وكذلك الضعيف نادر ان يكون خلاف بين اهل العلم ولكن فيها تفصيل هذا اخذناه في درس المصطلح وان شاء الله تعالى يحضر درس المصطلح ويعرف هذه الاسباب ان شاء الله التفصيل. نعم merekalah di Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengarkan tadi ya. Syekh si Usman Al-Khamis menjawab pertanyaan dari jemaah beliau. kenapa banyak para ulama ya berselisih pendapat tentang hadis? Ada yang mensahihkan, ada juga yang mendoaifkan, ada juga yang menghasankan dan sebagainya. Maka beliau katakan, pembahasan tentang ini sangatlah panjang ya dan membutuhkan waktu durus ilmiah memang harus dilakukan dengan durus ilmiah yaitu pelajaran-pelajaran ilmiah seperti itu yaitu dengan mempelajari mustalahul hadis karena tidak bisa di, e, dijawab ini dalam satu pertemuan memang harus ada sesi-sesi pelajaran mungkin beberapa pertemuan harus dilakukan sehingga bisa menjawab pertanyaan ini dan ini adalah permasalahan yang sangat panjang dan juga ini telah kami jelaskan dalam beberapa uh, orasi ilmiah kata beliau. Yaitu pertemuan-pertemuan ilmiah dalam kitab Mustalahul Hadith. Bagi siapa yang ingin memahaminya bisa melihat ataupun menonton video-video yang disampaikan oleh saya Usman Al-Khamis tentang Mustalahul Hadith. Kemudian beliau sampaikan ikhtilaf ulama atau perselisihan ulama itu dalam sebuah hadis itu biasanya dalam hadis yang hasan yang derajatnya Hasan yaitu di e, bawah e, Sahih ya di bawah di bawah Sahih karena ada nanti Sahih ya baru Sahih lidatihi... nanti ada Hasan lidatihi, Hasan dikeliri li kemudian ada do’if ada maudhu seperti itu ada juga yang makzub yaitu palsu seperti itu jadi urutannya ada nanti yang Sahih ya nanti ada yang sohi ada dua sohi lidatihi sohi lidqairihi kemudian ada hasan ya hasan dia derajat hadis tersebut di bawah sohi hasan baik ya hasan ini juga ada dua hasan li lidatihi hasan lidqairihi kemudian nanti ada di bawahnya lagi ada yang maudhu maksudnya eh, sebelum maudhu ada doaif ya ada hadis yang lemah kemudian di bawah lemah ini nanti ada maudhu yaitu falsu kemudian ada di bawahnya lagi nanti adalah hadis yang mungkar seperti itu. Jadi pembahasan ini sangat sangat panjang. Jadi perselisihan ulama itu adalah di hadis yang hasan. Yang banyak berselisih ulama di sini adalah hadis yang hasan. Ada yang menghasankan hadis, ada yang mengatakannya lemah seperti itu. Namun dalam hadis yang sahih kata beliau, sedikit ulama berselisih di situ, sedikit. Begitu juga dengan hadis yang doif, hadis yang lemah Sedikit ulama berselisih di situ. Hanya mungkin beberapa hadis saja mereka berselisih. Ada yang mengatakan ini doaib, ada yang mengatakan hasan seperti itu. Namun dalam hadis yang sahih, eh, hampir tidak kita eh, temukan ya, bahkan sedikit sekali para ulama berselisih di situ. Begitu juga dengan hadis yang palsu. Hadis yang palsu juga ulama sedikit berselisih di situ. Karena memang hampir ya, para ulama itu sepakat hadis itu adalah palsu seperti itu. Jadi intinya, kapan para ulama itu banyak berselisih tentang suatu hadis? Ketika hadis tersebut adalah derajatnya hasan. Dan istilah-istilah ini mungkin butuh penjelasan yang lebih uh, bagus atau lebih terperinci pada orasi ilmiah atau pada belajar ilmiah dalam kitab atau membahas buku Mustalahul Hadis.